dikeringkan selama 3 hari, akan disemprot tiap pagi selama 3 hari agar produk kita ini steril kembali dan bisa keluarga menjual kembali. Saya sampaikan kepada seluruh keluarga agar besok hari Sabtu, Minggu dan Senin diadakan penutupan pasar sentral Pekabata dalam rangka mensterilkan. Tutup selama 3 hari karena pasar kita ini sudah terjangkit virus corona, sudah terjangkit COVID-19, sudah positif 3 orang. Jadi bagi bapak-bapak yang masih ada jualannya bisa menjual di pasar baru Polewali. Jadi toko-toko besok ini agar bisa disemprot semua tokonya, ya. Nah, masker itu, Pak. Kok masker, Pak? Ya. Disampaikan kepada seluruh keluarga yang ada di pasar sentral Jakarta agar bisa mengerti bahwa besok pasar sentral Jakarta akan ditutup selama 3 hari karena pasar kita ini sudah terjangkit COVID-19, 3 orang positif. Ya, jadi ini kita lakukan karena keadaan darurat. Masker ini dengan masker mana, Pak Bali-Bali mana ini? Jadi saya beritahukan kepada semua keluarga yang ada dalam pasar sentral Pekabata ini agar mematuhi protokol kesehatan. Pasar kita ini sudah terkena virus COVID-19, 3 orang yang positif, ibu-ibu. Ya, sudah 3 orang, jadi dengan terpaksa saya sebagai Bupati Kepulauan Mandar akan menutup pasar ini selama 3 hari. Mulai besok sampai dengan hari Senin. Hari Selasa baru bisa menjual kembali. Ini demi kesehatan keluarga semua yang ada di pasar sentral Pekabata. Jadi mohon pengertiannya semua keluarga yang ada di pasar sentral Pekabata untuk bisa memaklumi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, 3 orang ini. Makanya tidak mungkin saya tutup kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini kita mau memutus rantai COVID-19 karena di sini sudah 3 orang yang positif. Jadi mohon pengertiannya semua keluarga yang ada di pasar sentral Pekabata agar bisa memaklumi besok pemerintah Polewali Mandar akan menutup pasar sentral Pekabata selama 3 hari karena di pasar kita ini sudah 3 orang pedagang kita yang positif virus corona, sudah 3 orang yang positif. Jadi mohon pengertian semua keluarga yang ada di pasar sentral ini agar bisa memaklumi.